Halo teman-teman, ini melanjutkan video update saya yang sebelumnya. Nah, untuk di area perlintasan Joglo, kondisinya ramai lancar. Dan ini nggak nampak satupun kendaraan roda 4 yang level gandarnya 3 atau 4. Kan sudah dialihkan ke Jalan Insinyur Sutami. Nah, untuk saat ini tanggal 5 Juni 2022 sedang ada proyek apa nih? Pembuatan pos JPL baru. Itu pos JPL-nya. Nanti pos JPL yang lama kan tuh di sebentar. Nah, pokoknya itulah. Nah, tuh. Nanti itu dihancurkan terus dipindahkan ke sini sementara. Nah, itu kan sudah tersedia kayak lock button buat selokan. Nanti itu buat penopangnya rel. Jadi atasnya tuh rel nanti. Inilah. Apa lagi ya? Oh iya tuh, itu kayak posnya bagus cuy. Tangganya melengkung. Bentar, ini coba saya zoom ya. Nah, tuh. Itu bahan posnya terlihatnya seperti gipsum. Iya. Pakai gipsum terus tambahi besi ringan. Sama atapnya tuh pakai gavalum. Gavalum dicat biru. Biar enggak tayangan. Untuk bentar coba saya agak turun dulu biar kelihatan. Nah, ini baru ada tergede nih. Sepertinya dari Semarang sih ini. Nah, itu untuk arah ke Kadipiro. Sudah banyak perkembangan. Saya sebenarnya mau ngupdatekan di sana tapi takutnya dimarahin kayak pas itu. Males saya. Nanti coba saya akan kapan update-nya pagi hari kan sepi. Nah, untuk di sebelah sisi kanannya rel sudah rata dengan tanah, tinggal ditambahi balas. Dikasih bantalan sama rel aja udah jadi. Itu nanti buat jalurnya, buat jalur sementara, jalur optimal gitu. Jadi jalur yang sini nanti sementara dipindah ke sana. Yang sini dinonaktifkan untuk proyek elevatednya. Dulu saya kira itu mana ya? Double track-nya itu agak ke sini pas, nah pas tiang ini. Ternyata ya ke kanan, kanannya rel itu. Ini banyak terdam dari arah Karanganyar. Sebentar lagi mengenang pos tuh. Nanti coba saya buatkan memorable pos JPL Joglo. Ini soalnya JPL paling terkenal se-Solo mungkin ya. Se-Solo. Mungkin yang paling terkenal itu JPL Joglo. Bahkan se-Jawa Tengah itu Joglo paling terkenal. Terkenal macetnya. Nah, itu posnya tingkat 2, bawahnya buat toilet sama apalah, buat ruang gudang gitulah. Atasnya baru posnya. Itu arah Solo seperti ini. Tinggal menghitung hari aja sih. Sudah lagi relnya dipindah. Terus akhir tahun kemungkinan proyek tahap satunya atau elevated trail tahap 1 dan double tracknya sudah diresmikan. Nanti untuk tahap 2-nya yang elevated trail Joglo mungkin selesai 2023 lah. Nah, ke sana ya. Kemana ke belakang aja. Mau lihat-lihat posnya. Tadi saya kelar CFD. Makanya sekalian aja lah. Mumpung ini minggu, jadi pekerjanya sepi. Nah, ini tanya bro.
Nah, ini Unisri, gedung Fakultas Ekonomi. Itu untuk pos JPL 176AB Joglo. Ntar ini apa saya foto dulu lah buat mengenang. Kastengnya sini mungkin. Ntar aku speak. Sip. Lumayan lah buat mengenang. Tapi kurang tengah ya? Gini mungkin. Nah, 1, 2, 3. Sip. Untuk yang ke sana nanti coba saya lihat dulu situasinya. Kalau memungkinkan ya coba saya update-kan. Soalnya banyak pekerja cuy, malas dimarahi. Ini saya balik aja lah ke sana sih. Ini habis itu buat survei lapangan. Oh ya, ini sekalian saya foto aja lah buat mengenang. Sekalian diiklanin. Aduh, ini apa? Grab. Oke, tuh. Sih. Kayak kurang fokus sih. Nah, ini. Itulah teman-teman, jangan lupa like, comment, share dan subscribe serta nantikan video update perkembangan elevated trail yang selanjutnya. Mantap JPL Joglo. Dan lagi pindah ke sana.